Arya ngejar mobil itu. Jin, keluar! Itu mobil hantu! Bocil, cepet banget sih larimu. Arya, itu kan mobil berhantu. Bocil. Gawat, mobil berhantu itu bawa si bocil. Kita harus menyelamatkan bocil pakai drone. Betul lah dia. Pak, saya mau diajak kemana nih? Pak, halo? Hah? Kok gak ada supirnya? Oh no. Jangan-jangan ini mobil canggih, bisa berjalan tanpa supirnya. Wow. Wow, bisa gerak-gerak sendirinya. Wow. Saputra, Arya. Ayo, Ri, terbangin drone-nya. Kita selamatkan bocil. Kenapa sih bocil bisa dibawa sama mobil berhantu itu? Aduh, ceritanya panjang, Ri. Nanti aja aku ceritain. Cepet, Ri. Cari bocil. Ini aku udah nyari. Aduh, di mana sih bocil? Di mobil berhantu itu, Ri. Nanya lagi sih. Udah tahu. Udah tahu nanya. Ini mobil berhantunya. Tembak, Ri. Oh no. Bocil dalam mobil itu masa ditembak. Terus diapain sekarang? Kita ikutin aja dulu. Oke. Ini si bocil. Cepat, Rik, pikirkan sesuatu sebelum terjadi apa-apa sama bocil. Kalau kita tembak, berbahaya, di dalamnya ada bocil. Terus, sekarang kita bisa apa? Aku punya ide, Rik. Ide apa? Kamu harus awasin mobil itu, Rik. Aku mau jemput bocil. Kamu mau cari bocil di mana? Mobil itu pasti ada di sekitar sini, Rik. Apa idenya si Arya? Udah, ikutin aja. Hey. Yah, si bocil malah senang. Dia nggak tahu itu mobil berhantu. Ih, ada orang. Itu Arya, Rik. Ngapain sih ada di sana? Mau nyelamatin bocil, Ari. Nanya lagi sih. Mobilnya udah dekat. Aku harus siap-siap. Ini dia. Jin, keluar! Itu mobil hantu!
mobil berhantu? Arya ngejar mobil itu. Ini mobil teknologi canggih, gak ada supir. Bukan, Cil. Ini mobil berhantu. Ya, tinggal deh. Aduh, aku gagal nyelamatin bocil. Masa sih ini mobil berhantu? Ada-ada aja si Arya. Idenya Arya selalu gagal. Aku gak bisa menghentikan mobil itu, Ri. Ini mobilnya. Dia sudah pergi jauh. Bocil mau dibawa kemana sama mobil berhantu itu? Bocil, maafin kita. Kita gak bisa nyelamatin kamu. Udah yuk, kita pulang. Terus, Bocil gimana, Ri? Gimana lagi? Kita udah gak bisa nyelamatin dia. Bocil, bocil, bocil. Bocil di mana ya? Semoga dia gak kenapa-napa. Maafin aku, Cil. Gara-gara aku, kamu dibawa sama mobil berhantu itu. Apa yang mereka bersedih? Halo, kenapa kalian bersedih? Kita gak bisa ngelamatin bocil dari mobil berhantu itu. Makanya kita bersedih. Oh tidak, kasihan sekali. Hah? Bocil, kamu di sini? Enggak, aku di luar negeri. Ya di sinilah, pakai nanya lagi. Kamu enggak apa-apa, Cil? Kamu enggak dimakan kan sama mobil berhantu itu? Mobil berhantu apa? Itu mobil teknologi canggih, bisa berjalan tanpa supir. Hah? Bukan, Cil. Itu mobil berhantu. Masih aja percaya kayak gitu-gituan. Dia kok selamat ya? Padahal dia naik mobil berhantu itu. Itu mobil canggih.